Idzan ta'ala ahadukum, apabila salah seorang daripada kamu memakai sepatu, falyabda' bil yamin, maka hendaklah dia mulakan pakai sepatu tu belah kanan. Wa idza naza'a, apabila dia nak buka selipar dia, nak masuk ke dalam rumah ke, nak masuk dalam masjid ke, falyabda' bis shimal, mulakan belah kiri. Maksud buka dulu belah kiri, pakai belah kanan, buka belah kiri. Ya. Litakunil yumna, supaya yang belah kanan itu awwalahuma tun'al, supaya yang kanan itu mula-mula dipakai, wa akhirahuma tunza, dan yang paling akhir sekali untuk di ditanggalkan. Oh, ini sunnah ni. Dalam bab ni pun ada sunnah. Jadi kalau berbahagialah orang yang tahu hadis ni, paling tidak dalam bab pakai selipar pun ada pahala untuk dia. Bukanlah wajib, tapi benda ni adalah sunnah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, maksudnya Nabi ni dalam bab pakai selipar, bukan kata Nabi je suka belah kanan. Nabi sendiri dalam hadis Abu Hurairah ni galakkan kita mulakan belah kanan dulu. Bila nak buka, buka belah kiri dulu.